warahmatullahi wabarakatuh. Bos kembali lagi bersama Mas Peternak Anti Teror. Biasa bos, channel Peternak ini pilihan yang seperti ini. Oke, kali ini saya akan memberikan carane kambing, anakan kambing yang kurang susu. Anakan kambing ya yang kurang susu ini biasanya itu seperti ini. Dan ini yang saya gunakan ini juga susu biasa bos. Yang saya gunakan ini susu Profat bos. Uratowo susu ning yang saya gunakan biasanya seperti itu. Dan usia di bawah 1 minggu seperti ini bos. Ini saya kasih juga campuran susu dari induknya. Jadi ditambah susu murni bos. Jadi tidak sepenuhnya susu Profat itu, tapi susu induknya juga kita campurkan di sini. Dan usia juga masih di bawah 1 minggu, jadinya itu kita kasih ke ini susu induknya dulu, paling tidak ya 50:50 lah. Biar susu tambahannya itu bisa menyesuaikan diri dulu dengan lambungnya si cempe ini, utawa petengnya si cempe ini. Nah ini biasanya diberi susu tambahan itu tetap mencret kebanyakan bos. Nah untuk mengurangi prosentase kemencretan pada cempe ini, nah itu silahkan kalau di bawah 1 minggu itu ya kasihlah 50-50 bandingnya itu. Jadi susu tambahan itu 50%, susu induk 50%. Terus misalnya sudah 2 minggu atau 1 minggu lebih, nah silahkan berikan 75% susu tambahan, 25% susu induknya seperti itu. Dan nanti kalau sudah 3 minggu cempenya ini, nah itu bisa kita kasih 100% susu tambahan saja itu. Jadi ini wes susu induke nek isih ya kayak sedidik-sedidik, nek ora ya ora ya ora apa-apa seperti itu bos. Karena ini belum ada 1 minggu kayak iki dimoi mbok nih atau tidak disukai induknya. Jadi ini saya kasih susu bantu seperti ini. Oke, susu bantu nih yo yang ada di pasaran di sini itu susu Profat bos, yang pasaran di sini loh kebanyakan itu. Tapi sembarang susu tambahan itu silahkan, enggak apa-apa, mau opo enggak masalah. Soalnya yo cempe ini mesti tetap mencret. Soalnya yo isih penyesuaian loh bos. Aku nek wis opo wis selesai menyesuaikan diri dengan si susu tadi, cempe ini insya Allah ya tidak mencret, telah mengurangi kemenceretan lah bos seperti itu. Nah sudah habis ya bos. Dan pemberian itu sedikit dulu bos. Untuk pertama ya 100 ml saja dulu gitu. Itu berikan tiap waktu 100 ml ya 2 jam sekali atau 1 jam sekali boleh. Nanti kalau sudah 1 minggu lebih itu bisa sekali pemberian bisa 200 ml bos, 200 cc ya. Satu gelas yang kena itu ya pemberian seperti itu kalau sudah 2 minggu ke atas. Jadi untuk pembelajaran masih 0 sampai 1 minggu itu berikan susu murninya itu 50%. Susu murni ya susu sapi, susu wedhus, persan. Itu sih penting
satu minggu, sementara kasih susu segar itu 50% sama susu tambahan itu 50% juga, bos. Syukur susu tambahan itu cuma 25% dulu, terus kebanyakan itu yang susu murninya 75%, itu enggak apa-apa, itu lebih bagus. Itu untuk menghindari kemencretan si kambing ini. Terus sudah umum kalau susu tambahan itu kebanyakan mencret, gitu. Ini kan kita meminimalkan kemencretan itu, bagaimana caranya, kan, seperti itu. Mungkin untuk pemberian tambahan susu pada cempe yang kemarin sempat di request supaya ini tidak mencret itu bagaimana, itu ya mungkin caranya seperti itu, bos. Mungkin harus tak jelaskan di dalam komentar ya, melegedreh banget itu. Oke, mungkin dengan penjelasan tadi ada manfaatnya untuk teman-teman ya. Begitu dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit, bos. Terima kasih.